moyang kiwari daya asin daya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sufi. Alhamdulillah pada hari ini saya menghadiri salah satu prosesi budaya di Kabupaten Ciamis, Meeling Ngadegnagalu 1410 ya. Bersama saya sudah hadir Bapak Budi Kurnia, Sekdis Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis. Kita akan mengungkap seperti apa sih prosesi ini dan apa maknanya bagi Kabupaten Ciamis. Assalamualaikum Pak Sekdis. Waalaikumsalam Pak. Pak Sekdis, bisa dijelaskan Pak Sekdis ini makna dari Meeling Ngadegnagalu bagi masyarakat Galuh seperti apa nih? Ya, Meeling itu kan mengingat ya. Mengingat berarti mengenang atau memaknai dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah peristiwa atau kegiatan yang diorientasikan pada bagaimana orang yang hidup di hari ini itu mengenang spirit.
mengenang bahwa kita pernah punya banyak prestasi. Sejarah, istilah sejarahnya itu tinta emas. Tinta emas. Bahasa saya itu tuh banyak berbuat prestasi di pada masanya. Dan itu semua lahir dari spirit. Kenapa misalkan orang tua dulu, haruhun kita dulu banyak melahirkan prestasi yang akhirnya bisa membuat tinta emas. Itu lahir dari spirit, dibangun dari spirit. Maka spirit itulah yang ingin kita coba ingat kembali untuk kemudian disampaikan ke masyarakat hari ini bahwa memiliki spirit yang orientasinya pada amal soleh, yang orientasinya pada kerja baik, yang orientasinya pada pakeun heubeul jaya di buana gitu kan, pakena gawe rahayu. Jadi orang tua dulu itu spiritnya itu pakena gawe rahayu, pakai gawe rahayu itu amal soleh. Karena spirit ini yang dijadikan pondasi, maka prestasinya banyak melahirkan kebaikan-kebaikan yang sampai hari ini masih terimplementasi. Karena kalau kita tidak lakukan itu, maka orang biasanya tidak melakukan kebiasaan yang baik ini dikarenakan salah satunya karena lupa. Oh gitu. Agar tidak lupa, maka perlu diingat. Ingatkan. Di reminder terus. Laptop saja harus ada di install ulang ketika memang sudah hang. Nah, kami melihat bahwa tatanan kehidupan hari ini itu sudah mulai agak hang. Oh gitu ya, banyak terlalu virusnya. Betul, kenapa hang? Karena tadi kita kebingungan mencari akar budaya. Kita kebingungan mencari akar inspirasi. Kita kebingungan mencari sumber spirit. Akhirnya masyarakat hari ini manehna hirup tapi minim prestasi. Gitu loh. Maka dengan kegiatan Mi Eling Adegna Galuh itu kita berharap ini bertahap terus kita bisa mentransformasi spirit yang dipakai oleh karuhun masa lalu untuk menjadi DNA kita, menjadi energi kita untuk berbuat dan mengisi tantangan hari ini. Jadi spirit ini tidak maksudnya tidak harus kemudian kita menginginkan romantika sejarah balik ke sejarah masa lalu, tidak. Tapi spiritnya yang kita ambil untuk kita berbuat melahirkan karya di era sekarang. Bagi Kabupaten Ciamis dan sekitarnya, Pak. Oh iya, karena kalau bicara nilai itu universal. Universal ya. Nilai-nilai yang ada di kita itu memang sudah terkoneksi dengan nilai-nilai lain yang universal juga. Misal kebaikan itu Islam sangat mengajari, amal soleh itu. Oh ya, Pak Sisi temu galau dengan Islam ya. Tadi belum ada yang membahas ini. Kira-kira ini kan banyak nilai universal yang nyambung dengan Islam yang kita berkembang di sini. Nah, yang kita peringati hari ini itu Mi Eling Adegna Galuh 1410 tahun. Peristiwa yang kita ingat pada saat berdirinya di 612. Wiritikan Dayun dengan semangat tajdid membaharui karena masa Tarumandagara pengaruhnya sudah mulai pudar dan ini dianggap perlu digagas sebuah piranti sistem yang lebih peradaban baru, maka dia mendirikanlah Kerajaan Galuh. Nah, 612 di Tanah Galuh itu Wiritikan Dayun menggagas sebuah peradaban baru di Timur Tengah. 611 Nabi Muhammad diangkat jadi rasul. Jadi fase ini adalah, saya yakin ini bukan kebetulan. Ini adalah qadarullah. Bahwa peristiwa yang hampir spiritnya sama terjadi pada fase yang sama. Di Timur Tengah 611 Nabi Muhammad dikukuhkan, dilantik jadi rasul. Di daerah Galuh 612 dari Wiritikan Dayun mendirikan setahunnya, Pak Sekdes. Ya, itu karena tahunnya Hijriah kan. Mungkin bisa jadi di fase itu. Artinya ada kesamaan semangat tentang membuat tatanan baru di Galuh dan di Timur Tengah. Maka ketika Islam datang ke sini, ini bukan sesuatu yang asing bagi orang Galuh. Karena nilai-nilai yang diajarkan Nabi itu adalah keseharian orang-orang Galuh. Gitu loh. Jadi itu yang saya pikir titik singgung yang paling momentum yang paling besar itu di situ. Jadi bagi saya secara pribadi Wiritikan Dayun itu sang pembaharu, pembaharu. Oke, terima kasih Pak Didis. Siap, bincang-bincang kita hari ini. Oke, baik sahabat Sufi, kita sudah membuka sedikit ya sejarah pada hari ini. Kita akan lanjut nanti lain waktu, kita akan bincang-bincang dengan Pak Sekdes dalam kesempatan yang berbeda. Kita lanjutkan seperti apa nih titik temu antara Islam dengan Kerajaan Galuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sufi. Pada sore hari ini tanggal 23 Maret 2022 dalam rangka Me'eling Ngadeg Nagalu hadir bersama saya Abah Ali, salah satu budayawan Galuh yang konsen terhadap perkembangan Galuh zaman dulu dan Galuh zaman sekarang. Oke, kita akan bincang-bincang seputar dalam tema kali ini ada Purwa Carita Patimuan Kamulyan. Nah, ini salah satu tema yang barangkali agak sulit dipecahkan kecuali kepada yang ahlinya ya. Oke. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam, Sampurasun. Oh iya, Sampurasun, saya lupa ya, sahabat Supi. Oke, lanjut, Mbah. Terima kasih, sahabat Bunga Supi. Kita sekarang berada di satu tempat yang luar biasa di wilayah Galuh juga, yang tadi kita telah melaksanakan satu prosesi yang luar biasa Me'eling Ngadeg Nagalu yang punya tema Purwaka Carita Patimuan. Ini sebuah acara yang memang sangat dinantikan oleh seluruh masyarakat Galuh, khususnya umumnya semua pecinta budaya, sejarah, dan catatan-catatan yang masih tertinggal yang ada di wilayah Galuh. Karena sampai saat ini titik Galuh yang sebenarnya masih dalam pengacakan. Yeah. Dengan adanya tema yang luar biasa Purwaka Carita di Patimuan, karena secara real kami juga dari tim yang sudah dibentuk telah menemukan bahwa titik-titik yang luar biasa telah diketemukan kembali di wilayah Galuh. Walaupun sementara ini belum sempat kita ekspos atau kita ketengahkan ke masyarakat karena masih dalam kajian dan penelitian yang lebih mendalam. Yeah. Itu nanti kita pertemuan yang akan datang akan saya jelaskan dan akan saya ekspos juga nanti benda-bendanya yang bagaimana. Jadi Me'eling Ngadeg Galuh ini untuk tahun ini yang 1410 berapa? 10, Pak. 1410 ini ada tema yang luar biasa yang secara realnya juga kita mendapatkan bukti-bukti yang luar biasa juga atas kebesaran dan keagungan Galuh di Tatar Galuh ini. Sama ini, Bah, itu Purwa Carita Patimuan Kamulyan. Berarti ada dua kemuliaan yang bertemu, Bah. Yang bertemu. Nah, ini purwa, kemuliaan seperti apa ini, Bah? Purwa itu adalah wiwitan, artinya purwa itu adalah lama, carita adalah catatan. Patimuan adalah di mana kalau dalam konsepnya adalah mempertemukan. Hmm. Mempertemukan atau menemukan atau pertemuan. Kamulyaan adalah nilai. Hmm. Jadi nilai-nilai yang sudah begitu jauhnya kita tinggalkan, kita akan pertemukan kembali dan kita akan ketengahkan atau kita ajarkan kembali kepada generasi yang akan datang. Okay. Bahwa Galuh itu adalah nilai, bahwa Galuh adalah purwa carita Patimuan tentang kemuliaan kehidupan masyarakat zaman dulu yang masih relevan untuk dilaksanakan oleh generasi yang akan datang. Oke. Baik, sahabat Sufi, itulah tema peringatan Ngadeg Nagalu pada 1410 ya. Alhamdulillah ternyata tema ini Purwa Carita Patimuan Kamulyan itu kalau dalam bahasa agama kita adalah mempertemukan amal soleh dari zaman dulu sampai sekarang menjadi satu konsep kehidupan yang baru lagi. Oke, Mbah, kalau ada pesan buat generasi milenial silahkan, Mbah. Untuk para generasi milenial, jangan malu, jangan merasa rendah diri jadi orang Galuh, jadi orang Sunda, karena kalian adalah peradaban, kalian adalah contoh peradaban dunia. Kalian adalah generasi yang akan diharapkan untuk mendatangkan peradaban-peradaban yang lebih hebat lagi di muka bumi ini. Itu saja barangkali. Oke. Ya, baik sahabat Sepi, sampai di sini dulu bincang-bincang kita dengan Abah Ali. Akan kita sambung nanti pada episode berikutnya. Nanti Abah Ali akan membuka salah satu hasil apa perjalanannya. Apa sih titik Patimuan ini ya, titik nol kota kerajaan Galuh yang ada di Karang Kamulyan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sahabat Sufi, pada sore hari ini saya sedang berada di Saung Sang Manara
salah satu saung yang dibangun oleh Bapak Haji Dr. Iyad Rosbiabrata. Beliau adalah Rektor Universitas Galuh sekaligus juga Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Ciamis. Hari ini kita akan membedah salah satu momen terbesar di kerajaan kita, yaitu Meeling Ngadegna Galuh. Tentu ini menjadi bahan pertanyaan dan kegelisahan bagi Kang Iyad ya. Assalamualaikum Kang Iyad. Waalaikumsalam. Ya. Siap. Kang, ini nampaknya perlu dikritik ya, karena ya, makna Meeling ini kehilangan ruhnya ini kan, karena memang orangnya pada nggak paham ini harus bagaimana gitu kan. Oke. Seperti apa Kang tanggapannya Kang? Siap. Jadi gini ya, pada prinsipnya Meeling Ngadegna Galuh, ini kan kita udah tahu semuanya bahwa ini bukan kali ini yang sudah ke-6 kalinya ya, 1410 itu dilakukan, dilaksanakan, baik di zaman Sari maupun di Bojonggaluh ya. Namun kalau dilihat dari sisi prosesi, ritual, sakralitas dan sebagainya, itu saya pikir itu hal yang memang seharusnya dilakukan ya. Kalau dalam bahasa agamanya itu bersyukurlah ya atas segala nikmat dan sebagainya ya. Sekaligus juga silaturahmi ya, karena berbagai unsur itu hadir pada saat itu, terutama para penggiat budaya. Namun ada hal lain ya, bahwa kita memaknai itu tidak hanya sebatas itu. Kita tahu Galuh ini bukan hanya persoalan hal-hal yang bersifat filosofis saja. Sudah jelas kalau hal yang bersifat filosofis itu sudah sangat tinggi, sudah sangat banyak dan sebagainya. Tapi kita coba implementasi sekarang. Nah itu harapan saya sebetulnya ke sana. Nah, silahkan untuk ritual itu para ahlilah, para sesepuh dan sebagainya. Tapi kita ya, kita wariskan kepada terutama anak-anak generasi muda ya, kita berikan contoh, berikan hal-hal yang sifatnya implementatif ya. Misalnya ya, dari salah satu aspek ya, misalnya aspek pendidikan. Ya, mohon maaf ya, saya sendiri sebetulnya di kampus itu kan sudah menerapkan itu mata kuliah kegaluhan. Nah, itu hal-hal yang berkaitan dengan filosofi-filosofi Galuh kita perkenalkan dengan pada seluruh mahasiswa, karena itu diwajibkan. Nah, tapi kan tidak sebatas itu. Saya berharap ini bukan hanya untuk milik para mahasiswa, tapi ke anak-anak usia dini juga, anak-anak sekolah dasar, menengah, ya, itu harapan saya. Nah, saya sudah coba waktu itu juga sounding ke Pemda lah ya, melalui Dinas Pendidikan. Tapi ya sampai saat ini juga belum ada respon ya. Nah, itu jadi saya berpikir kenapa ini low respon ya. Nah, saya maunya pemerintah itu cepat tanggap ya, quick respon. Karena bagaimanapun juga Ciamis ini ya, setelah kehilangan Banjar, kehilangan Pangandaran, apa yang akan kita besarkan ya, apa yang kita dapat ya, itu dari wisata sejarah. Ciamis ini nggak perlu itu inilah, udahlah kita. Kenapa? Karena potensi kita banyak sekali tentang kandungan sejarah di sini ya. Itu bisa berdampak ke segala hal, ke aspek ekonomi, ke aspek sosial, ke segala macam itu ini ya, juga pelestarian alam ya. Nah, itu aja konsen dua ya, aspek budaya dan pelestarian ya. Kembali lagi tadi di aspek pendidikan misalnya ya, kita berikan pemahaman-pemahaman tentang kegaluhan itu ke anak usia dini. Saya sudah siapkan sebetulnya kurikulum dan sebagainya. Ya, tinggal merespon aja sebetulnya. Kalau untuk pendidikan ya. Nah, kemudian hal lainnya misalnya untuk ilmu apa medis ya, kesehatan ya. Orang lain kan bicara herbal-herbal segala macam. Lah kita naskahnya juga banyak tentang itu. Kenapa kita tidak memperkenalkan itu, hal-hal seperti itu ke para medis, ke para dokter, ke apa bidan-bidan dan sebagainya ya. Nah, kita back to nature lah. Bukan mengesampingkan hal-hal yang bersifat sudah biasa enggak ya. Tapi kita perkenalkan dulu, perkenalkan juga potensi yang ada di kita. Perobatan termasuk diagnosis ya. Kenapa? Karena Sunda ini uniknya luar biasa.
ya, dalam bahasa misalnya ya, itu untuk mendeteksi penyakit misalnya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan misalnya sakit perut ya sudah obatnya apa, sakit perut aja udah. Tapi kalau di Sunda sakit perut kan bisa seel, bisa mulas, itu kan beda-beda. Beda, ya. Nah, bisa nyelinyit, bisa segala macam. Nah, sehingga itu bisa lebih cepat dalam proses itu. Lebih teliti ya. Lebih teliti, lebih akurat. Ya. Jatuh misalnya kalau bahasa Sunda, dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Sunda kan bisa dipeleset, bisa digeledag. Nah, digeledag itu sekalipun jatuh, tapi kan kepala yang kena. Gitu. Tigeledag. Jadi bukan kaki loh. Soledad. Ya, soledad, teodedan, itu lain-lain ininya. Misalnya, itu untuk medis. Nah, misalnya ya, salah satu contoh kecil lah ya. Nah, untuk urusan hukum lagi misalnya ya. Saya sangat punya apa namanya? Punya obsesi ya. Nah, sesuai dengan apa yang sekarang sedang diinginkan oleh Kejaksaan Agung ya. Kita bikin kalau di sana itu rumah restoratif, kalau saya berpikir galuh restoratif justice di sini ya, galuh restoratif justice. Nah, salah satunya di Karang Kamulian kita bikin di sana, sehingga ada persoalan-persoalan yang menyangkut tindak-tindakan kriminal misalnya atau apalah ya, itu tidak mesti ke ranah hukum, selesaikan secara adat, selesaikan secara damai di sana ya. Nah, kan agama pun demikian ya, Islam pun demikian. Kita kan pernah waktu itu ya tahu ada TKI atau TKW waktu itu yang karena persoalan pembunuhan, tapi setelah di persidangan kan dimengerti oleh keluarga korban, akhirnya kan tidak jadi dieksekusi dan akhirnya dikembalikan ke Indonesia. Lah, kita ada persoalan sedikit aja hukum, nanti hukum aja, padahal bisa diselesaikan di sini, dan itu adalah warisan kegaluhan kita. Betul. Gitu. Sekarang sedikit undang-undangnya penistaan. Ya. Mau ITE, mau apa segala macam. Kalau kira-kira masih bisa diselesaikan inilah, udahlah. Ya, kita bangun rumahnya itu galuh restoratif justice ya. Nah, ini yang sudah diajarkan oleh leluhur kita dulu, galuh itu bukan tidak ada persoalan, bukan tidak ada konflik, ada, tapi selalu berujung pada perdamaian, diplomasi. Ya. Ini yang uniqueness-nya itu, ya. Nah, tentunya hal lain lah, ya. Nah, termasuk masalah tata ruang, kita gali dari waruga lemah, terus masalah pertanian, ya, pelestarian kita gali dari Patanjala. Sudah saatnya kita action, ya. Nah, tidak mesti retorika saja, ya. Terus seremonial saja, ya. Makanya tadi saya juga langsung bawa itu apa, bibit-bibit pohon. Itu saya memberikan contoh. Ini loh, mieling galuh itu harus dengan prakteknya gitu, tidak cuma upacara pakai kostum aja enggak gitu. Ya, tapi harus ada implementasinya, apa yang kita perbuat untuk masyarakat, untuk apa itu ini. Ya, kalau perlu santunan anak yatim segala macam. Ah, itu lebih baik saya pikir. Iya, iya. Ya. Berarti hari ini ada yang terlewat ya kan ya tadi. Di antaranya itu ya. Amal solehnya enggak kelihatan. Karena kan tadi nanyanya kritikannya. Ya, kritikan saya seperti itu. Ayo kita berbuatlah. Okay. Gitu. Itu kan agnia banyak. Ya, tapi acara segede itu nggak ada. Paling tidak tadi saya coba untuk berbuat terhadap alam, kita nanam lah, insya Allah kita jaga alam, maka alam pun akan menjaga kita. Okay, gitu. Okay. Dan lebih jauhnya lagi tadi, ya saya katakan cobalah kita juga punya apa, kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang kebetulan secara ekonomi mungkin masih belum beruntung dan sebagainya. Oke, okay, oke. Okay. Baik, terima kasih sekali Kang Haji. Okay. Baik, sahabat Sufi, catatan pada hari ini adalah kritikan dari Dewan Kebudayaan. Yang pertama, sudah saatnya kita mengaplikasikan nilai-nilai kegaluhan, diantaranya tadi konservasi ya, penanaman pohon. Yang kedua, bahwa dari sejak dulu leluhur mengajarkan kepedulian sosial. Itu yang hilang pada peringatan Mialing Galuh 1410. Mudah-mudahan kritikan ini menjadi bahan evaluasi kepada para pengambil kebijakan di Kabupaten Ciamis. Sampai di sini dulu, jangan lupa like, share, komen, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sagrabah.